Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mo silakan coba mainkan game yang sangat-sangat aneh banget guys ya. Dimana kita menjadi ikan yang terdampar cuy. Apa cuy? Oh Baby Del, aku butuhkan air Baby, air. Jangan cuy, jangan cuy. Ya Mo cuy terbakar guys ya. Apa cuy, apa yang terjadi Baby Del? Aku padahal membutuhkan air, aku kan seekor ikan. Tapi di game ini beda cuy, airnya itu sangat berbahaya cuy, bisa membakar kita cuy. Apa cuy, aneh banget. Tapi kan kita seekor ikan Baby Del. Ya bener banget cuy, itu adalah rintangan kita cuy, karena kita dikutuk menjadi ikan yang terdampar cuy, dan kita tidak boleh menyentuh air, atau jika kita nekat menyentuh air kita bisa terbakar. Contohnya seperti ini guys ya, tuh jadi ikan gosong gitu kan. Wow, di sini ada ikan yang lainnya. Halo ikan, halo perkumpulan ikan. Dan lihat nih, kita nggak bisa jalan gitu guys ya, karena kan habitat kita bukan di darat gitu. Jadi di sini kita nggak bisa jalan guys, selain kita lompat-lompat seperti layaknya seekor ikan yang terdampar di daratan guys ya. Bayangkan dikutuk jadi ikan dan nggak bisa jalan gitu kan, nyusahin banget nih game. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini, karena Baby Del dan Mocil ada sebuah misi guys, agar kita bisa menjadi manusia kembali dengan cara menaiki gunung suci. Dan di atas gunung suci itu ada air keabadian dan ada air pengharapan guys ya. Apapun yang kalian harapkan akan terkabul. Apa cuy, yang bener aja Baby Del, kan tadi Baby Del udah jelasin sama kamu cuy, kamu kemana? Waduh. Jangan nginjak Baby Del gitu dong cuy. Apa cuy, kalau aku sampai di puncak gunung itu Baby Del, aku akan berharap mendapatkan donat yang tak terbatas. Emangnya kamu gak pengen jadi manusia cuy? Apa cuy, oh ya juga ya, tapi aku lebih pengen donat Baby Del. Emangnya ikan suka makan donat? Apa cuy, donat adalah makanan kesukaanku Baby Del, tapi kan kamu jadi ikan cuy. Makanan kamu itu sekarang cacing cuy. Apa cuy, iuh, gak level banget kalau aku makan cacing. Ya ampun, kita cuma terbaring doang guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go cil, kita mulai perjalanan kita cil untuk mendaki ke gunung guys ya. Kita udah jadi seekor ikan, malah disuruh mendaki gunung gitu kan. Dan di sini ada tutorialnya, selamat datang di Flopavis, itu adalah judul gamenya guys ya. Dan di sini ada sebuah tanda peringatan bahwa air adalah api guys ya. Waduh, ngeri banget gitu kan, masuk ke dalam api itu artinya bunuh diri guys ya. Mana gosong gitu kan, bayangkan. Apa cuy, iya ya, aku jatuh Baby Del. Sulit banget sih jadi seekor ikan. Kan kita nggak punya kaki cuy, kita hanya berharap dengan kekuatan lompat kita aja guys ya. Anda dapat melakukan lompatan ganda. Oh, bisa lompat ganda. Oke, kita akan coba lompat ganda. Cuma sekali doang udah sampai di atas. Dan ini sepertinya checkpoint. Oh iya, ada checkpointnya cuy. Apa cuy, untung banget nih kalau ada checkpointnya Baby Del, jadi kita nggak mulai lagi dari awal. Iya cuy, Baby Del nggak bisa bayangin sih kalau nggak ada checkpointnya guys ya. Dan saat Baby Del udah mau sampai terus jatuh, terus mulai lagi dari awal gitu kan. Pasti ngamuk jadinya. Oke, tadi Baby Del lihat ada player yang menggunakan ikan yang berbeda guys ya. Oh, di sini kita bisa beli-beli ikan cuy. Apa cuy, wow, ada ikan hiu Baby Del. Oh iya, di sini ada ikan hiu guys ya. Jalur permainan, maksudnya apa nih guys? Apa ini game pas? Soalnya berbeda dari yang lainnya guys ya. Kalau yang lainnya ada gambar kuncinya, kalau ikan hiu ini ada gambar bintangnya. Apa cuy, ternyata game pas Baby Del. Beliin aku dong Baby Del. Gimana caranya cuy? Baby Del udah klik-klik tapi nggak bisa. Apa cuy, pencet lulus Baby Del, lulus. Oh, ini dia guys, kawanan hiu, harganya 99 Robux. Oke cuy, ayo cuy langsung kita beli aja cuy, agar kita menjadi ikan yang berbeda guys ya. Baby Del nggak pengen jadi ikan yang biasa-biasa aja gitu kan. Baby Del ingin menjadi puncak rantai makanan di lautan. Bukan di lautan guys ya, di daratan gitu kan. Dan ngomong-ngomong, semua ikan yang ada di sini adalah ikan-ikan yang terkutuk guys, karena mereka semua durhaka sama orang tuanya gitu kan. Apa cuy, akan ku makan kalian semua cuy. Kamu di mana? Dia gosong. Jangan main lompat-lompat aja kamu cuy. Apa cuy, sini kamu ikan. Sulit banget ya. Jangan lompat cuy. Oke, di sini Baby Del akan coba gantikan guys ya. Baby Del akan menjadi ikan hiu martil guys.
guys. Oke, sekarang kita akan lompat aja ke sini. Iya, di sini kita nggak bisa berenang, guys ya. Dan ikan itu kaku banget, gitu kan? Ya ampun, ya baby udah jatuh. Ini sepertinya ikan mati deh. Lihat aja, ini cuma bisa lompat. Terus tubuhnya itu kayak kaku banget, guys. Oke, kita coba lompat 2 kali. Oh, kalau kita menyentuh tembok, Cil, kita bisa lompat 2 kali, Cil. Apa, Cil? Nggak usah ajarin aku, baby doll. Aku lagi jengkel, ini sulit banget gamenya. Oke, selanjutnya kita lewat mana? Di sini ada terowongan. Dan di situ ada sesuatu. Kita akan coba sentuh, guys ya. Ini apaan, Cil? Apa, Cil? Apakah ini donat? Bukan dong, donat mulu. Anda menambahkan bahan bakar roket di koleksi harta karun Anda. Bahan bakar roket? Maksudnya apa, guys? Bahan bakar roket? Apakah itu seperti morph gitu, guys? Oke, kita akan coba lihat dulu. Di mana tasnya, baby doll? Nggak ada nih inventory-nya, baby doll. Di sini ada pos pemeriksaan. Oh, ini tempat checkpoint-nya, guys ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja, Cil. Mungkin di garis finish-nya kita bisa mengetahui kira-kira kegunaannya apa. Ya ampun, balik ke sini lagi dong. Apa, Cil? Ya, aku jatuh. Makanya jangan suka ngetawain temen, Cil. Ya, apa itu? Mucil. Apa, Cil? Hehe, nggak sengaja, baby doll. Oh, dia tadi nabrak baby doll, guys ya. Nyebelin banget tuh bocah. Ayolah, ikan hiu martil, kau pasti bisa. Dan ngomong-ngomong, kalau kita nabrak tembok itu kayak ada merah-merahnya gitu, guys ya, kulit kita. Apakah darah kita berkurang, guys? Dan di sini kayak ada angka-angka gitu. Di sini ada 2, maksudnya 2 apa, guys? Oke, di sini jadi 0 dan jadi 2 lagi. Oh, itu lompatan kita. Oke, baby doll paham, guys ya. Jadi tanpa menyentuh tembok kita bisa lompat 2 kali 1 2. Nah, lebih tinggi lompatan kita. Apa, Cil? Sepertinya nggak ada gunanya, baby doll. Kalau kita jatuh ya jatuh. Tapi setidaknya lompatan kita jadi tinggi. Apa, Cil? Seperti kita melewatkan sesuatu, baby doll. Kamu kemana, kocak? Bocil langsung main lompat-lompat ke sana, guys ya. Apa, Cil? Kesini, baby doll, buruan. Emangnya kenapa, Cil? Apa, Cil? Di sini ada prosotan, prosotan. Oh iya, guys, di sini ada prosotan, kocak. Baby doll pengen coba nih meluncur di prosotan tapi sebagai ikan, guys ya. Oke, ini ada teleportasinya agar bisa naik ke atas. Nggak, Cil? Apa, Cil? Nggak ada, baby doll, usaha sendiri. Ya ampun, kita harus lompat-lompat jadi jacil ya. Udah mana balik lagi ke tempat awal. Oke, kita sampai di sini pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Ya, baby doll jatuh, kocak. Udah sampai di atas padahal, guys ya. Soalnya ini nggak bisa dikendalikan. Soalnya kalau kita udah lompat itu cuma lurus doang, guys ya. Nggak bisa dibelokin kiri kanan gitu. Nah, itu dia Mucil. Ayo, Cil, kita naik di prosotannya, please. Mucil udah meluncur, gilirannya baby doll, guys. Yeay. Biasa aja, guys ya. Apa, Cil? Tapi seru, baby doll. Aku pengen coba lagi nih. Ya ampun. Oke, guys, karena Mucil pengen coba lagi, kita coba lagi, guys ya. Wih, asik banget. Nah, gini dong. Ternyata kalau makin lama makin asik, guys ya. Dan di sini ada skip tutorial. Ini apaan, Cil? Ayo, Cil, kita masuk aja ke dalam. Oke, kayaknya kita akan dilempar gitu, guys. Dan apa? Baby doll, oh, kita harus naik di atasnya dulu. Jangan langsung pencet tombol E-nya. Nah, baby doll udah di dalam. Ayo, Cil, naik sini, Cil. Apa, Cil? Tunggu aku. Yap. Nah, oke, Cil, kita akan meluncur, Cil. Kamer ya. Ampun. Oke, kalau baby doll perhatikan, ini kayak ada 3 jalur gitu. Bisa lewat sini, mungkin lewat sini, dan juga lewat sebelah kanan, Cil, ya. Kita lihat mana nih, Cil? Apa, Cil? Lewat sini sepertinya, baby doll. Ini sepertinya lebih gampang. Oke, kalau gitu, Cil. Yap, nice. Kita akan ikuti jalurnya Mucil aja. Yap, berhasil. Yap, pelan-pelan, baby doll. Jangan sampai keterusan. Yap, nah. Kita sampai di sini, guys. Dan selanjutnya kemana lagi, Cil? Sepertinya kita harus ke situ, guys. Ya, please jangan jatuh. Ya ampun. Gak bisa direm lompatannya, kocak. Nyebelin banget. Iya, yap, nice, baby doll, berhasil. Kamu di mana, Cil? Apa, Cil? Aku tadi jatuh, baby doll. Jadi kan hiu bakar kamu, Cil, ya. Dan selanjutnya kita bisa lewat sini ataupun lewat sebelah sini yang lebih aman, guys, ya. Tapi lebih lama, Cil. Kita akan coba sepertinya jalan yang ya nggak aman dong, kocak. Balik lagi ke sini, guys, ya. Yang baby doll nggak suka itu, lompatannya itu nggak bisa direm gitu, guys. Jadi kalau kita lompat ke depan itu langsung terus aja gitu aja. Oke, guys, kita udah sampai di sini. Kalau kita lompat sekali auto jatuh nih. Kalau kita lompat 2 kali sampai nggak, kita lihat Mucil. Wow, ya sampai, guys, ya. OTW, Cil. Yap. Nah, ayo, Cil, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Cil. Kita harus berjuang, Mucil. Hampir aja jatuh gitu kan. Apa, Cil? Oh, aku jengkel banget. Kalau ini bukan tentang donat, aku tidak akan melakukannya, baby doll. Dan kita malah pelukan dong. Apa, Cil? Iu, menjauh kau dariku. Ya ampun, cuma gitu doang marah dia, guys, ya. Apa, Cil? Aku lagi jengkel nih, baby doll. Dan di sini ada Mucil. Dia jatuh, guys. Bayangkan. Ini tempat apa, guys, ya? Baby doll penasaran. Tapi kalau kita lewat, takutnya kita jatuh gitu kan. Kita periksa dulu, penting gak? Di situ ada good luck lol. Ya ampun, jangan, Cil. Itu kamu tadi kerjain, Cil. Apa, Cil? Kirain jalan rahasia, baby doll. Wow.
Wow, kita sekarang sampai di jembatan gantung, guys ya. Dan ini kayak ada bolong-bolongnya gitu. Itu kayaknya jembatannya, guys ya. Yep, nice. No, no, oh no. Malah dikit lagi Bibi udah akan sampai tadi, kocak. Balik lagi ke tempat ini. Apa, Cil? Kasian banget kok, Bibi. Oh, menyebalkan kau, Cil. Berani-beraninya kok ngejekin aku, Cil. Awas aja kamu, Cil ya. Kalau aku udah sampai di atas, akan ku gigit kamu, Cil. Yap, ayo. Ya ampun. Balik lagi ke sini, kocak. Ya, malah ke... malah kebakar, guys ya. Oke, guys. Bibi udah sampai di sini lagi. Dan kamu mana, Cil? Apakah kamu udah duluan, Cil? Apa, Cil? Tadi kan kamu udah lihat aku jatuh, Bibi. Gak usah ejekin aku, Bibi. Aku lagi jengkel nih. Kamu di mana, Cil? Mocil tadi jatuh, guys ya. Jadi dia mulai lagi dari awal, guys ya. Kamu di mana, Cil? Sepertinya Mocil masih di sini. Oh, itu dia, guys. Ya, Mocil jatuh lagi, Dan. Bibi akan berjemur dulu kayaknya, guys ya. Sambil nungguin Mocil. Ini geter-geter, kocak jembatannya. Bibi jadi takut. Kita duluan aja kali, guys. Iya, nice. Dikit lagi. Oh, main belum injak checkpoint. Nah, akhirnya Bibi menginjak checkpointnya, guys. Dan sini ada tulisan licin. Oh, ini areanya ada saljunya gitu. Ya, Bibi jatuh. Nggak apa-apa, guys ya. Silaknya kita udah injak checkpointnya, Cil. Udah aman gitu kan. Dan di sini sepertinya ada permainannya gitu, guys. Ini biasanya permainan yang menjatuhkan bola dari atas sini. Lalu bolanya akan meluncur ke bawah. Oke, kita akan coba. Tapi kita jadi ikan, guys ya. Jadi kan hiu mati lebih tepatnya. Au, 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 au. Malah terbakar. Oh my, mom, ada sesuatu yang rahasia di bawah sana, guys. Kalau kita sampai di bawah, mungkin kita bisa dapat ikan yang baru, guys ya. Dan kita bisa pamerin dengan Mocil. Oke, kita akan coba. Hati-hati. Ya, kebakar lagi. Ini karena apa, guys ya? Ada yang tahu nggak? Coba kalian komentar di bawah. Oke, kita akan coba turun lagi. Ayolah, Baby Del. Kau pasti bisa, Baby Del. Ayo, ayo, dikit lagi, dikit lagi. Ya ampun, kenapa ke pinggir sini mulu sih dari tadi? A few moments later. Oke, guys, setelah melakukan percobaan 99 kali, akhirnya Baby Del berhasil juga, guys ya. Halo, we can unlock Sebastian. Oh, namanya Sebastian, guys. Siapa nih namanya sama dengan ikan ini? Coba kalian komentar di bawah. Dan ini dia, guys. Mocil, Baby Del jadi ikan baru. Cil, apa, Cil? Ah, diam kau, Baby Del. Mocil lagi konsentrasi, guys ya. Kita biarin aja. Hai, ikan-ikan. Namaku Sebastian. Dan di sini ada ikan kecil, guys ya. Dan ngomong-ngomong, kita bisa beli ikan yang lainnya nggak kira-kira, guys ya? Soalnya di sini banyak banget ikan yang terkunci. Oh, itu dia, Mocil. Ayo, Cil. Kau pasti bisa, Cil. Yeay, Mocil berhasil. Apa, Cil? Ini benar-benar sangat melakan banget, Baby Del. Aku udah mau marah-marah aja nih dari tadi. Dan marah-marah, Cil. Nanti kamu cepat tua seperti Pak Unat. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya ampun, jatuh lagi gitu kan. Oh ya, di sini Baby Del lupa. Ngomong-ngomong, ini gimana cara bukanya, guys ya? Petunjuk di Grovin, di tempat persembunyian rahasia. Oh, ini bendes-bendes gitu, guys, yang harus kita cari agar kita bisa menggunakan mortnya. Ya ampun, malah jatuh lagi ke sini. Oke, guys, kita akan mulai lagi perjalanan kita. Ayolah, jangan ke sini dong, kocak. Kenapa malah kembali? Ya ampun. Malah kembali ke goa ini. Oke, sepertinya Bibi Del akan coba menggunakan hiu martil ini aja, guys ya. Seperti ini lebih gampang. Yap, ayolah. Enggak segampang Bibi Del pikirkan juga sih, kocak. Ayolah, yap. Nah, Bibi Del sampai di sini. Mocil di atas itu. Jalannya lihat mana, Cil? Apa, Cil? Nggak tahu juga. Bibi Del nggak ada petunjuknya. Mocil main jalan-jalan aja. Oh, di sini ada. Ya ampun, kira ini bendes, kocak. Ternyata itu player, guys ya. Kira ini ikan beku gitu, guys. Ya, Mocil jatuh, guys. Oke, sekarang kita lompat sini. Nice, Baby Del. Dan selanjutnya sepertinya kita harus kemana ya? Ke kanan atau terus ke sana, guys? Sepertinya kita harus ke sana. Soalnya di situ ada trampolin. Bentar, udah. Ini pohonnya kenapa pakai kacamata renang gini? Dan ada tabung oksigennya juga, guys ya. Aneh banget dunia ini. Oh, kita lompat. Nice, Baby Del sampai di sini. Ayo, Cil. Apa, Cil? Dingin banget, Baby Del. Nah, Mocil juga udah sampai. Ayo, Cil, kita coba trampolinnya, Cil. Apa, Cil? Wow, ada trampolin. Wih, Mocil terbang, guys ya. Apa, Cil? Ada prosotan di sini, Baby Del. Wih, asik banget. Hah, ada prosotan. Yang bener aja dong, Cil. Oke, kita terlempar. Yap, nice. Prosotannya di sana, ya. Baby Del nggak sampai, Cil. Kamu tadi lewat mana? Apa, Cil? Sepertinya lompatan kamu kurang jauh, Baby Del. Kasian banget. Tadi aku langsung sampai di prosotannya. Hah, yang bener aja dong. Jauh banget kamu terlemparnya, Cil. Oke, kita sampai di sini. No, 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 ya. Kelewatan dong, kocak. Oke, guys, kita akan coba lagi. Boing, terlempar. Ya, malah kelewatan. Iya, dikit lagi tuh sampai di prosotannya. Apa, Cil? Aku melihatmu jatuh, Bibi. Malah diketawain sama Mocil.
Oke guys, kita akan lompat di trampolin lagi, boing. Apa Cil? Ya, aku jatuh, Bibidel. Kamu jatuh, Cil, berarti balik lagi dong. Dan Bibidel masih belum sampai, kocak di sana. Gimana caranya sih Dani dia mocel, guys ya? Sulit banget kocak menjadikan kaku seperti ini. Oke, kita akan lompat di trampolin lagi, boing. Please sampai seperti mocel. Ya ampun, malah nabrak gitu kan. Kesel banget. Mocel nggak berhasil juga, guys ya. 2 hours later. Oke, ini dia, guys. Yeay, akhirnya Bibidel sampai di perosotannya. Yeay, wih. Asik banget, kita meluncur, guys. Wow. Kita menjadikan hiu martil dan main perosotan. Wih. Apa cerhat? Aku nabrak Bibidel, beh. Wih, asik banget, Cil. Ternyata perosotannya bener kata kamu, Cil. Dan yeay, Bibidel sampai sini. Bibidel dapat sesuatu. Anda membuka dokter Susi. Dokter Susi? Dokter Susi apaan, kocak? Itu kayaknya ikan juga, guys ya. Oh, ini dia dokter Susi. Kita akan coba menggunakan. Ya, Bibidel kenapa teleportasi ke sini, kocak? Apa, Cil? Kamu balik lagi, Bibidel ya. Aku datang, Bibidel. Au, jangan ditini, Bibidel dong, mocil. Ah, mocil. Apa, Cil? Peluk sini, Bibidel. Ah, mocil. Mocil, aku akan meninggal ini, Cil. Lepaskan. Apa, Cil? Aku kan cuma pengen peluk doang, Bibidel. Tapi ukuranmu terlalu besar, Cil. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya. Dan mungkin kita lanjut lagi di episode berikutnya. Karena masih banyak checkpoint yang belum kita buka nih, guys. Masih ada 4 nih, cuy. Perjalanan kita masih jauh, guys ya. Siapa nih yang setuju Bibidel dan Mocil untuk melanjutkannya lagi? Silahkan kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dan di-subscribe.